Ya, gini, kalau saya melihat soal kategorisasi ya, itu sekarang tuh sudah lain dengan zaman dulu. Sepertinya kalau kita lihat musik itu tekan 30-40 tahun yang lalu ya, itu kita lebih gampang dan sepertinya mudah untuk menyatakan, oh musik Afrika, oh musik Latin, oh musik Asia Selatan. Dengan perkembangan telekomunikasi, mobilisasi, ya, terus sosialisasi, ini sepertinya batasan-batasan kategori itu mulai cair dan mengarah ke kemampuan karakter individual dari si musisi. Si A punya karakter demikian, si B punya karakter demikian. Sehingga kalau kita mencoba untuk menarik garis apa jenis musiknya, sulitan kita. Bahas seperti saya. Jadi, itu pun world music pun sekarang namanya sudah berganti, global music. Karena world music kan satu istilah yang katakan muncul untuk memisahkan diri dari industri terutama Amerika dan Inggris, ya, Anglo-Saxon music, di mana banyak unsur-unsur etnik, ya, katakanlah Afrika, katakanlah Celtic dari Irlandia, katakanlah apalah gitu ya. Nah, sehingga kembali ke pertanyaan tadi, apakah Latin musik itu masuk ke world music? Orang bisa bilang iya, bisa juga bilang tidak, tergantung mau lihat dari segi apa. Dari sini. Karena Latin juga suatu yang tradisional gitu kan, ya, betul, kembang di Amerika Selatan gitu ya. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya, tapi saya cenderung bilang bisa iya. Oh ya, Rosadi ya, mereka itu, terus juga beberapa musisi-musisi yang syarat dengan irama. Bahkan orang-orang luar negeri, musisi luar negeri, datang ke Indonesia, melihat ini Indonesia ini negara irama. Apa-apa dia lihat ke kanan, dia jalan-jalan, ada orang yang main tifa atau main bongo atau apa. Dia jalan lagi, dilihat orang main-main begini gitu ya. Ini bilang Indonesia is a world of nation. It's a nation of rhythm gitu. Tapi apa rhythmnya dia juga enggak bisa bilang, ya. Dia cuma bilang ini Indonesia gila ini. Irama terus di mana-mana. Bisa aja, tapi saya rasa mereka-mereka itu kan musisi alam ya. Plus gitu ya, mereka benar-benar mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Jazz itu sendiri misalnya itu kan dari Belanda ya, grup-grup Belanda yang ada di sini, ada di sini di Surabaya segala macam gitu kan, instrumen-instrumen Barat yang dibawa oleh Belanda. Kalau enggak Indonesia nggak kenal jazz, hanya melalui mereka gitu kan. Terus ya, kita tahu perjuangan objek segala macam gitu ya, yang bubijen gitu ya, dan sebelum-sebelumnya sehingga mereka mengambil sambil jalan aja gitu ya. Jadi gitu pertanyaannya, jadi apakah sadar? Saya rasa enggak. Muncul dengan sendirinya karena memang Indonesia itu musikal sekali. Karena masa kecil saya itu banyak terekspos musik Latin ya. Orang tua saya itu sering memutar lagu-lagu Sergio Mendes ya, lagu-lagu apa namanya Latin gitu ya. Apalagi saya pernah di Meksiko, saya tahu mariachi ya, saya tahu musik-musik Kuba gitu ya. Jadi secara nggak sadar dalam lagu-lagu, dalam rekaman-rekaman album saya di Casero itu banyak Latinnya gitu. Ya. Bahkan saya pernah bikin band Chandra Darusman Latin Jazz Band. Jadi memang ya dengan sengaja memang muncul apa namanya irama Latin tersebut. Bossa Nova ya, karena Stan Getz lah ya, dengan Jobim itu ya. Era itu viral banget ya, global benar ya waktu itu ya. Bahkan lagu-lagu dan musik Stan Getz pada zaman tahun 60-an itu sekarang muncul lagi di mana-mana gitu, kita bisa dengar di bioskop ya, di radio, luar biasa. Kalau dalam rezim hak cipta itu irama tidak dilindungi. Ya. Yang dilindungi adalah melodi ya, syair gitu ya. Kalau gaya itu enggak ada pelindungannya sampai sekarang ya. Ya. Rezim yang sekarang gitu, enggak tahu ke depannya sebab ada upaya-upaya untuk melindungi folklore. Ya, folklore, di mana folklore itu disitu termasuk musik juga ya. Ya. Tapi ini upaya yang sangat-sangat sulit di tingkat internasional, di lembaga di mana saya pernah kerja ya, di World Intellectual Property Organization, akan ada satu upaya traktat untuk melindungi folklore.
Tapi ini perundingannya udah belasan tahun nggak jadi-jadi. Karena memang susah, kalau irama itu dilindungi susah gitu ya. Itu macam gaya, tapi kalau nama mungkin saja, kalau nama ya, nama gitu ya, itu bisa dilindungi di dalam suatu rejim merek, bagian dari haki gitu ya. Tapi kalau irama seperti dilindungi seperti lagu itu tidak belum ada. Ya, saya rasa kalau dari perspektif hukum ya, belum ketemu nih, belum ketemu tata caranya. Tapi pengakuan secara bahwa ini miliknya bangsa Indonesia itu bisa, gitu ya. Jadi misalnya campur sari, kita ngomong campur sari, misalnya dangdut, ya itu secara daerah, secara negara itu bisa saja orang lama-lama, oh dangdut itu dari Indonesia. Tapi secara hukum belum ada perangkatnya yang bisa mengatakan orang lain kalau menggunakan dangdut harus izin. Nggak sampai situ, belum sampai situ, belum bisa gitu. Kembali lagi ke hipotesis saya atau perspektif saya yang di awal tadi, bahwa kecenderungannya adalah bahwa yaitu gaya itu dilekat dengan si musisinya, gaya Didi Kempot, gaya Mantos tadi campur sari, ya. Jadi gaya Keith Jarrett, ya, kalau kita bicara jazz, ya, gaya Bill Evans, ya, itu bisa mencuat, ya, dan identifikasinya jelas, personifikasinya. Tapi kalau irama secara perlindungan hukumnya saya rasa belum ditemukan. Misalnya keroncong kalau running gitarnya itu diangkat, itu udah hilang ya? Udah hilang. Jiwanya hilang ya? Betul. Ya, kan? Bahkan mungkin aslinya nggak ada tuh running gitar. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum peneliti ya. Jadi makanya bisa jadi, kalau bisa satu bahan diangkat gitu, satu komponen diangkat, ada yang hilang gitu ya. Nah, bisa saja menciptakan nama baru gitu, bisa saja. Seperti halnya dengan pertanyaan budaya Indonesia itu yang mana? Karena ada istilah kalau di antara kalangan intelektual, teknokrat, apa pemerintah ya, itu Indonesia memang tidak ada budaya nasional, yang ada puncak-puncak budaya daerah masing-masing. Jadi masing-masing daerah itu punya puncak-puncak, punya khas ciri masing-masing yang merupakan berbagai puncak budaya Indonesia. Yang ada cuma bahasa Indonesia. Ya, satu itu untuk pemersatu. Bisa aja kita misalnya bilang ada pop nasional, pop daerah, ya, ada pop barat, ya, semua Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan gitu, ya, keroncong, dangdut, ya mungkin belasan lah gitu ya.